Oke semuanya, berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Alvan AM. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial terbaru mengenai cara menonaktifkan Instagram sementara ya, pada updatean terbaru sekarang ini. Nah, buat kalian yang ingin tahu caranya, bisa langsung simak langkah-langkah mudah yang akan saya bagikan berikut ini. Jadi pertama-tama di sini kita membuka aplikasi Instagramnya seperti ini. Kita sudah login di akun yang ingin kita nonaktifkan sementara ya. Nah, di sini kita masuk ke profil dari akun tersebut ya, seperti ini. Ini saya contohkan menggunakan akun baru ya. Nih, seperti ini tampilannya. Dan di sini kita setelah masuk di profil, kita tekan pada garis 3 di pojok kanan atas seperti ini. Kemudian di sini kalian bisa masuk pada pusat akun ya. Ini ada tulisan meta, jadi tampilan terbarunya itu seperti ini. Kita masuk ke pusat akun. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya di sini kalian itu bisa melihat ada beberapa menu ya, dan kalian itu klik pada tulisan detail pribadi yang ini ya, nih. Nah, selanjutnya akan menampilkan info kontak, tanggal lahir, kepemilikan, dan kontrol akun ya. Nah, di sini kita pilih yang kepemilikan dan kontrol akun. Nah, selanjutnya kita klik penonaktifan atau penghapusan, nonaktifkan untuk sementara atau hapus secara permanen akun ya. Kita klik. Nah, di sini kita tentunya pilih untuk akun Instagram mana yang ingin kita nonaktifkan sementara. Biasanya kalau kita punya beberapa akun Instagram yang terhubung, di sini akan muncul daftarnya ya. Akun 1, akun 2, akun 3 dan seterusnya. Nah, di sini hanya satu, jadi kita klik yang ini ya. Selanjutnya di sini akan tampil seperti ini, menonaktifkan atau menghapus akun Instagram Anda. Nah, di sini ada yang bersifat permanen yang atas ini. Yang bawah ya bersifat permanen, sedangkan yang atas ini menonaktifkan akun Anda bersifat sementara. Jadi kalau ingin sementara saja ya, kita pilih yang opsi ini ya. Kalau yang ini bersifat permanen ya, hapus secara permanen. Kalau yang ini sementara. Kemudian di sini kita klik lanjut. Nah, seperti ini, tinggal kita masukkan untuk kata sandi dari akun Instagram kita ya. Dan setelah kita memasukkan kata sandinya, tinggal di sini kita klik lanjut. Nah, seperti ini. Menonaktifkan akun Instagram Anda ya. Di sini ada beberapa alasan ya. Kalian tinggal pilih salah satu alasannya. Sebagai contoh saya pilih alasan yang ini ya. Hanya perlu rehat sejenak ya. Kemudian di sini kita gulir ke bawah dan di sini kita klik lanjut ya. Berhenti sejenak dari Instagram. Nah, di sini kita bisa langsung melihat ya, tampilannya itu seperti ini. Kita bisa mengaktifkannya secara otomatis ya. Di sini ada pilihannya ya. Jadi 1 hari, 2 hari, 7 hari ya. Nah, kalau misalnya kalian tidak ingin menjadwalkannya untuk mengaktifkannya kembali secara otomatis, kalian pilih yang jangan aktifkan ulang secara otomatis yang ini, lalu klik selesai ya. Kalau kalian pilih yang opsi ini, nantinya kapan saja ya, walaupun belum 1 hari, itu kalian itu bisa mengaktifkannya kembali kalau misalnya berubah pikiran seperti itu ya. Tapi kalau misalnya otomatis ya, misalnya 7 hari ya, berarti 7 hari itu nanti akan diaktifkan secara otomatis untuk akun Instagramnya. Nah, di sini saya pilih yang jangan aktifkan ulang secara otomatis. Kemudian di sini kita bisa klik lanjut ya. Nah, seperti ini, mengonfirmasi penonaktifkan akun sementara. Nah, di sini Anda akan menonaktifkan sementara akun Anda. Anda dapat mengaktifkan kembali akun Anda kapan saja melalui pusat akun atau dengan login ke akun Instagram Anda. Di sini kita langsung saja klik nonaktifkan akun seperti ini. Dan di sini kita tinggal tunggu saja prosesnya ya, nih. Nah, seperti ini, dia akan dinonaktifkan, tadi ada notifnya seperti ini, dan dia akan beralih ke akun lain ya, manakala di aplikasi Instagram kalian terlogin beberapa akun ya, seperti ini, dia beralih ke akun lain ya. Nah, untuk mengaktifkannya kembali, akun yang dinonaktifkan sementara tadi ya, kalian itu cukup dengan login, dengan memasukkan username dan juga kata sandinya. Nah, jadi hanya seperti itu saja untuk tutorial cara menonaktifkan Instagram sementara updatean terbaru sekarang ini. Mudah-mudahan dapat membantu kalian semuanya dan selamat mencoba tutorialnya.